yang hilang. Satu dari kekasih yang terbagi untukmu. Saja keadaan yang salah, terpikir hati untuk mendua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Tapi apakah kamu setuju menyakiti seorang manusia? Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Dari Gigi, dari hal yang positif kali ya, kalau buat gue yang memang benar-benar jadi bisa ngewakilin buat Giginya berempat. Waktu itu sih memang formasinya Hendy belum masuk. Pas ada kejadian almarhum kakaknya Arman meninggal, itu benar-benar kita tetap harus jalan gitu. Itu rock and roll benar-beneran. Kalau buat gue itu rock and roll di musik. Kita nggak mikir lagi, yang penting jalan kita. Mau tanpa vokalis gimana caranya, tapi acara itu tetap harus selamat. Gua nyanyi, Bujana nyanyi, Budi nyanyi. Penonton tapi kan kepentok tuh. Kepentok beneran kepentok karena range kita lain kan sama dia. Kalau dia memang dari kecil berlatih untuk bernyanyi kan. Kebayang gua lu nyanyi. Iya, gua gimana gitu. Gua ada yang nyanyi part ininya tapi bass gua susah, gua enggak gitu. Udah bingung deh. Tapi ujungnya akhirnya dengan spontanitas gaya rock and roll dari Gigi, yaitu ngajak penonton, siapa yang hafal lagu ini, lu naik. Kita udah gak mikir lagi bahwa kita akan jelek, bagus, atau apa. Yang penting satu gedung itu happy buat Gigi gitu. Itu salah satu momen yang buat gua gak pernah lupa. Itu di Makassar. Dia pernah manggung, sok asik nih, buka baju, terus pakaiin apa lu tuh?
kuning gitu ininya apa badan dikuningin semua. Cet. Dia pakai cet ya. Tapi itu selalu manggung gua liatin dia gini-gini terus. Pri pri. Jadi seperti itu sok asik. Rock and roll. Enggak, itu juga nemunya di sana. Ada yang apa? Yang make up itu dia punya pewarna kulit kayak gitu. Gua dicoklatin gitu. Nah, oke. Enggak ada. Enggak ada, maksudnya enggak ada rencana dari sebelumnya, enggak. Rock and roll konyol.